Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu sekali lagi. Sekarang saya berada di dalam kebun tabulan pot. Ini di belakang rumah. Di belakang rumah saya buat kebun tabulan pot mini. Kebun tabulan pot saya ada di sebelah rumah pun ada lagi. Ini sebelah rumah sana. Ini pokok mata kucing. Ini pokok manggis. Ini di belakang rumah. Ini pokok bidara apple. Ini pokok ceri Barbados. Fokus saya hari ini tentang pokok ceri Barbados. Ini usia pokok 1 tahun. Buah sedang berbuah dan sedang berbunga. Dan buahnya besar. Kali ini buahnya besar. Dia macam buah apple. Buah apple. Ini dah boleh ambil dah. Dia kalau masaknya merah, sweet cherry Barbados, sebab dia manis, maka menjadi kesukaan binatang lah. Ini, okay, ini pun dah manis, dah boleh makan lah ni. Saya cuba. Bismillah. Manis, 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 matam. Tengok bunganya. Ini pun binatang suka sebab dia manis. Kalau sweet cherry Barbados biasa dia masam. Nah, ini cantik, ini manis. Dah manis ni. Besar macam buah apple mini. Bunganya warna pink, cantik. Bunganya warna pink. Pokok tabulan pot dalam pasu ini, dalam video sebelumnya dah ada. Ini dalam polybag ni. Dalam video sebelum ni dah ada lah, saya tunjuk fasa berbuah, fasa berbunga. Ini berbunga dengan berbuah sekali. Berbunga pun ada, warna-warnanya bunganya cantik, warna pink. Banyak ni. Dan berbunga, berbuah pun banyak dah. Putih. Putih, putih buah. Ini belum banyak ni. Ini boleh makan lah. Boleh makan. Dia warna masaknya warna merah. Merah menyala. Okey, inilah saya nak kongsi hari ini pokok ceri Barbados. Ini dah ada 2-3 video dah. Okey. Pembajaan 2 minggu sekali baja buah. Bila berbunga ni kurangkan baja, tidak ada panas, bunga dia gugur. Buah banyak. Buah yang baru tu baru keluar putih. Kemudian yang kecil pun ada, yang berbunga sedang berbunga pun nak keluar bunga pun ada. Yang dah jadi putih pun dah ada. Dah jadi putih. Okey. Ceri Barbados, dia ada ceri Barbados yang biasa masam, yang ini sweet cherry dia manis, manis, manis. Ya. Masaknya cantik warna merah. Boleh tengok video saya sebelum ni. Ini saya nak kongsikan sebab dia punya fasa berbuah ni, bunganya serentak. Berarti dia bersambung-sambung. Bila dah habis buah, dia bunga keluar yang baru, bunga keluar yang baru. Kalau tengok cantik lah, berwarna-warni macam macam bunga sakura. Pokok bunga apa ni, sakura yang tepi jalan, warnanya merah menyala. Okey, ini pokok mulberry Arab long. Ini baru sudah berbuah, nanti saya pruning lagi buang dia punya daun. Ini pun sebelah ini pokok ciku cincin. Ni tengah berbuah dah. Ini nanti saya buat video bila dah masak. Ini banyak keluar bunga-bunga baru. Okey, ini pun ada lagi bunga. Pasu kecil saja, 39 cm dia punya diameter. Okay, ini pokok limau bonsai, limau manis bonsai pun ada bunga dah. Tak banyak. Baru belajar bunga. Ini limau Bali. Ini belimbing, belimbing madu. Nanti saya ada video sebelum ni dah ada. Berbunga banyak, berbuah banyak. Okey, ini saya nak kongsikan untuk hari ini. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.